Guru rekening. 13 persen. Nah, astaga, ditungguin ceplah. Iya iya, ini dari Burger Shot kabar habis heli. Suruh ke atas heli itu yang baru datang. Pak Chen, ini dicari orang ini di kantor Ejes. Saya lagi joget. Di mana? Di atas. Papa Kuro, di mana? Ini di parkiran, Jim. Oke. Oke, sini, kita sebelah Jim. Sini, saya maju, mundur, cantik. Mundur. Cantik, maju, woi. Maju, cantik. Larilah, kayak mana? Lama kali, lambat, capek, lambat, capek. Lambat. Capek ngapain? Habis BK sus biasa. Oh, banyak tuh orang sibuk. Belok kiri. cantik. Maju cantik. Maju mundur cantik. Oke. Mundur. Cantik. Maju. Terus. Kura. Mau aja nih polisi. Keplek. Iya. Yeah. Duduklah, santai, nggak apa-apa, lesehan. Nanti kan ada istri yang cuciin. Kenalin nih, Guru. Silahkan Ibu perkenalkan diri. Tuh, kenalan dong kalian, mana sih? Udah kenal belum? Belum. Oh, tapi belum. Pernah lihat. Nggak asing ya? Iya, emang ke dia pasaran. Suka bener. Aduh, saya kalau ngomong yang ada di mulut saya omongin aja, Pak. Iya, daripada dipendem-pendem nanti jadi batu. Iya. Kenalan lah, kayak mana? Kayaknya mereka butuh waktu berdua. Kita coba aja kan. Apa berdua? Nanti aku pulang gimana, Bu Vera? Nanti dianterin lah, masa iya dia. Masanya dibiarin Pak Kura cewek sendiri. Nggak takut diculik sama polisi. Ini Pak Polisi apa-apa. Baik, nggak akan nyulik dia. Ih, ya kan? Nggak apa-apa, ya, diculik. Paling juga diculik ke rumah. Bahkan yang nangkep yang nyulik. Nanti paling dibawa ke rumahnya. Iya, dibawa ke rumah ya nggak apa-apa lah. Aduh. Itu tes. Iya, sedikit lah. Iya, Pak Kura mau tahu kecil gede kata esal. Apa itu? Kebiasaan. Apa tuh Bu Vera? Ngomong juga keceplos tapi. Iya, sama kebiasaan ya, lama. Bro, iya. Mau kemana, Pak? Enggak, itu kalian kenalan lah. Oh, iya. Oh. Iya, ya. Kayak anak SD aja. Halo, aku Sasei. Sasei. Kok mirip Pak Wayu tuh deh. Nah, iya kah? Beda. Enggak kok, beda. Oh, enggak, salah orang berarti. Maaf. Oh, iya lagi. Sana. Oh iya kah? Sama si itu ya, TV. Waduh, gak tahu. Biasanya berdua tuh di pantai. Udah kenalin aku Kuro. Ini ada yang minta. Jangan sok cool gitu Pak Kuro. Dengar deh. Apa sih? Kalau cowoknya cool, ceweknya hot, nanti anaknya jadi dispenser. Dispenser kan? Boleh sih itu Bu. Aduh.
Gimana kita jadi dispenser? Kayak kita kan di aku sehat. Pak Kurunan kan kita iya, jadi jadi dispenser. Gak tahu kan oh, tadi kata dingin. Ceweknya. Eh, kamu gak tahu. Gak apa-apa dingin. Kasih tahu Bibi Hani. Gak usah tanya tahu. Tanya aja seluruh kota. Tanya aja ke Kuro itu orang gimana. Itu kopinya digoyang gak? Kalau saya tanya satu ngapain pak? Waduh, apa? Nanti masa saya satu kota saya tanyain. Ya enggak, semua orang udah kenal aku. Ya kah? Iya. Saya belum, orang saya kan pendatang baru. Ya udah, baru kenalan. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Waduh. Oh gitu ya. Bucin terus. Bisa sih. Apa nih kok bucin? Bucin yang bucin tuh Bu Fer, aku kenapa jadi aku? Kenapa jadi aku? Pak Norton mau sosok pusing. Kenapa Pak? Pak Mangki mau duluan nggak apa-apa, kasihan takut nunggu lama. Iya, keluar kota duluan. Lah dia bukan ada keluar kota. Iya. Itu, bentar, mainannya beli di mana pak? Nggak beli, ini tinggal ambil. Iya kah? Polisi kan nggak terbatas. Nyatanya. Eh, tapi nggak dipegang juga pak, mohon maafin. Oh, maaf, kira-kira mau lihat. Enggak sih, liatinnya dari sininya aja. Ini sase ini dari mana soalnya? Dari ini, luar negeri. Lah, jangan grogi gitu, kayak cacing sediem. Apa? Kan aku bisa gini, Bu Feran loncat-loncat, bandageku habis. Minta sama Pak Kura tuh banyak. Perban. Iya. Ya, suka loncat-loncat, Pak. Jadi kadang suka berkurang darah apa namanya luka mulu nomor kantong nih jadi dikasih saya mana tumben minta ya main tumben dia kasih biasanya ada aduh dia biasa kalau aku kan sukanya loncat Bu Vera suka luka Bu Vera Bu Vera nih gak keren orangnya nih suara Pak Kuro itu dulu tenggorokanan minum air dulu Pak Kuro halo Bu Vera kenapa nih minta perban nih. 143 minta perban 143 minta perban 143 minta perban 143 minta perban iya pelit banget loh. Ya kah? Pelit banget loh, saya cuma sama kamu dia sama ngasih cewek, sama dia masih ada utang repair kit sama aku empat. Iya, sama kamu juga kayak gitu. Tadi dibilangin Bu Vera nih sini, jangan jauh-jauh hantar gak dengar. Ya kah, pelit kah? Perban. Waduh. Perban. Tanya satu kota siapa orang paling memberi. Kayaknya Bu Vera deh, saya kan saya gak tahu. Aduh jangan digeledah dong. Aduh. Diambil bu balikin bu itu stok setahun bu nggak ada ada kasih baby hati udah nggak apa-apa dah kali ini aja oh berarti kalau aduh tapi perban saya kebanyakan ya ada 20 nggak belit ya, kalau mau minta lagi nggak apa-apa ya udah pak saya minta lu pak balikinnya seperempatnya gitu. Oh, berarti punyanya 20 banyak banget nih bapaknya. Wih, jadi nambah. Aduh. Saya ngetes aja Pak Kuro baik apa enggak, ternyata pelit. Baik. Repair kit nih, mau. Coba aku minta Pak, perban. Oh, enggak, repair kit saya udah full. Apa, enggak denger Pak? Nah, itu kan. Bis. Tuli nih. Tadi katanya bapaknya minta senjata mainannya Pak. Waduh, enggak bisa kalau mainan. Kalau yang itu tuh enggak bapak yang itu yang baju putih. Nah, enggak kok ada mainan aku nih. Enggak. Junior diem. Bu Vera. Astaga. Iya. Ini Sasi di kota udah berapa lama nih? Aku. Dia rajin masuk kota. Seminggu. Dia rajin. Baru seminggu. Kenapa emang? Kenapa pak? Yaudah ajak jalan. Apa? Ajak keliling-keliling lah gitu.
apaan, bete diem di sini. Sabar, bener gak sih? Sabar, sabar, sabar. Oh iya, dah, dah. Sabar. Apa penonton? Bener apa? Ini Bu Sasei sekarang kerjaannya ngapain aja nih? Saya. Ini jadi ibu rumah tangga ini nih. Kan ini dua-duaan di rumah nih. Saya suka bantu-bantu gitu nih, ini dua-dua satu keluarga sama Bu Vera sama Anda. Mana Anda? Mana Anda? Tunggu, ibu rumah tangga. Iya, tapi rumah tangganya enggak ada, Pak. Iya, kayak mana itu, saya tidak mengerti. Enggak kan kalau di rumah kan aku jadi anak bawang. Bawang. Oh iya, kesepian ya. Enggak usah dibuka kartu dong, woi. Oh. Kok buka kartu sih? Ah, enggak suka nih buka kartu. Maaf emang gitu kok, Panor. Pakora, Pakora, Pakora. Apa? Dia ngecengin Pakora. Hah? Bun. Nih, hobi Bu Sasi apa nih? Hobi saya nge-gym, Pak. Saya sukanya nge-gym. Waduh. Biar biar iya, biar, biar kuat tuh, harus iya. Diingetin tuh. Soalnya ototnya masih satu. Iya, padahal aku udah sering masih satu. Aku udah ini sih, udah mentok. Empat kah? Yoi. Ya kan Bapak pasti udah lama. Emang Bapak di sini udah berapa lama? Gak lama-lama banget sih. Gak lama-lama banget, tapi satu bulan. Ih, kan lama berat sih. Berapa emang? 30 hari. Iya, ayo. Sabar. Dia kamu diem ya? Siapa? Kamu diem, Kuro. Kakinya lagi sakit iya. Itu, gak bisa diem itu. Udah duduk. Belum salam. Sehat. Aduh. Masihlah. Aku juga duduk lah. Biasanya suka pecicilan, Pak. Gimana dong? Ya udah, aku juga gak mau duduk. Kenapa gak mau duduk? Gak ada. Kenapa nggak mau duduk? Duduk, tinggal duduk tuh, Pak. Masa satu, diem satu kecil. Ini lagi. Iya nih, wuih. Ganggu suasana tau nggak, Bu? Itu berdua, aduh, tiap hari tuh begitu-gitu tuh berdua tuh. Udah sering lihat. Kan Bapak sering kan, saya satu rumah, Pak. Satu warga, Pak. Kenyang kali, Pak. Suka berisik pasti ya rumahnya. Iya tuh, kasurnya. Enggak, kasurnya suka rusak, Pak, di rumah. Ada yang bulat, tapi bukan tekat. Itu bapak-bapak, tolong ya, Pak Norton, jangan kayak jadi jokes bapak-bapak gitu deh. Itu jelek jokesnya, iyalah. Oh, apa, jadi apa ketahuan, dong, apa jadi kelihatan umurnya iya. Berapa. Iya, kelihatan umurnya berapa, jangan gitu, nah. Iya, ntar aku ganti dah. Ganti apa, ganti umur? Enggak, ganti ini jokesnya. Oh iya, bagus. Ganti bagus. Pacar gitu. Nanti biar enggak ini. Apa kamu mau ditabok? Ah? Apa itu? Kok ditabok? Ini sini. Kok senior? Masa iya nih? Tabok aja kalau dia. Easy. Saya enggak mau ditabok, Pak. Masa saya mau ditabok sama Pak Norton? Siapa yang berani nabok? Itu Pak Norton tuh. Hey, Pak Norton. Iya, kenapa? Enggak apa-apa. Ngapain? Masa cuma enggak apa-apa. Ya kan dia keluargamu, masa aku. Oh iya juga. Ada. Oh iya juga. Kan enggak. Gimana gitu ya, penertannya gak? Iyalah, aku gak akan restuin. Waduh, aduh, apa tuh? Apa tuh? Aduh. Bu Vera, gak ada suaranya Bu Vera. Bu. Minur, Bu, minur. Nah, baru ada. Duh, saya ngomong sendiri lagi. Apa Bu Vera? Keluarga apa? Hah, keluarga apa? Keluarga apa? Keluarga apa? Dia bukan keluarga saya, nggak tahu dia siapa. Mas, siapa? Sasi bukan keluarga ibu? Bukan, saya punya pacar dong, saya nggak punya keluarga. Waduh. Oke, apa nggak dianggap? Oke, akhirnya itu dari kakak. Oke, nanti apa? Siap, nanti aku keluar dari kakak, Bu. Oke, bukan. Ke pengadilan dulu. Bukan. Hah? Bukan itu maksud aku. Apa nih? Maksudnya apa nih? Aku agak bingung nih. Lompat aku roh. Iya, apa sih ini? Ini orang-orang yang mau diem apa gimana sih? Iya. Aku bingung lihat orang-orang ini.
Kenapa ya aku diam? Emang enggak sama diem? Sama kan kalian itu emang. Enggak bukan, ya? Emang Panarton pernah lihat aku diam. Emang enggak mau diam. Emang Panarton pernah lihat aku diam. Iya, samaan berdua kalian sama-sama. Deh, aku orangnya cool, Panarton. Emang gini kalau gue bocin. Kalau gue bocin kadang-kadang apa? Kadang-kadang gugupnya, ada gugupnya. Tuh kan diam aja gerak-gerak mainin siapa dia. Enggak. Ini kebiasaan aja. Ya kah? Ini ngapain lagi? Aduh, kenapa gue gak bisa diem sih? Tadi gue mau dudukin ceritanya. Aduh duh. Sasi udah punya HP belum? Udah. Berarti punya nomor telepon dong. Punya apa, mau kah? Saya gak ada buat ini pak, saya gak jual pulsa, jangan minta pulsa. Waduh, saya orangnya biasanya bagi-bagi pulsa malah. Oh gitu. Bapak tukang jual pulsa kah? Enggak, kan saya udah bilang, saya orangnya pemberi. Pemberi. Assalamualaikum. Salam. Wah, ada peliharaan gua di sini. Wah, binatang emang gak dijaga mulut tuh. Eh, kan tuh, tadi lu setuju, sekarang enggak, gimana sih? Iya, gua ntar lagi mau ke pantai lagi nonton film. Rame film tadi. Film apa tuh? Aduh, ada apa? Napa? Kayak model geng gitu nyandra polisi tadi. Oh, iya kah? Rame, makanya demen-demen gitu aku nonton. Lah kasa di kapel. Beri gue gombalan, woy. Film doang, Pak Pol. Bukan di sini, Pak Pol. Bukan kehidupan kita. Bukan kehidupan kita ini, Pak Pol. Enggak, gue kenalan doang ini. Untuk Pak Pol. Ya Allah, ya Robby. Emang di kehidupan kita ada yang gitu-gitu? Kalau ada ngeri loh. Iya, makanya. Iya, takut. Boro-boro kayak gitu. Saya jatuh dari aja langsung pingsan. Sedih kali aku di Sasi tahu enggak? Ih, apa? Dari tadi aku nungguin. Nungguin apa dulu? Tadi kan aku nanya apa? Ayo, Pak. Kan aku enggak dengar. Ini tadi. Kamu denger. Apa? Kan punya handphone. Ayo. Handphone. Iya, iya. Handphone tuh biasanya ada ada kartu. Pak Kuro, boleh pinjam kendaraan enggak? Waduh, Kuro. Saya kamu pakai mobil apa sini? McLaren. Ya. Bisa berempat gak? Gak bisa. Astaga. Gimana ceritanya itu? Gak bisa pak di bagasi pak, mau pak? Ini aku bisikin nih. Tak. Tuh, aku bisikin. Kedengeran gak? Kedengeran. 160. Ayo. Ya namanya jangan aneh-aneh pak. Sasi S-nya harus 2 kah? E-nya 2. Coba ya. Kedorong pak, maaf. Masuk gak? Masuk. Di save aja nomorku. Iyalah, masa saya jual kan nomor bapak. Jarang-jarang ada yang boleh dapat nomorku. Iya kah? Yuk. Nomor katanya, eksklusif. Katanya tadi orangnya pemberi. Ya kan gak pemberi yang privacy juga. Oh iya ya, nomor telepon privacy ya. Iya juga. Itu, bentar pak. Saya mau nyoba duduk dulu dah. Ntar saya gak bisa diem lagi. Duduk aja. Iya dah. Tinggal kaki dilipat. Oh. Lantai ditaro, udah duduk. Gak bisa pak, gatel pak kakinya pak. Gatel, meloncat sana, loncat sini. Iya. Jadi hobinya nge-gym. Tapi saya nge-gym pak, teman-teman saya nyanyi tapi saya nggak bisa nyanyi. Waduh, kenapa nggak nyoba dulu? Nggak bisa saya. Siapa aja yang bisa nyanyi teman-temanmu? Temen aku si Faye tuh. Terus si si Adi Boy. Dia kan suka nyawer tuh si siapa si Adi tuh. Iya. Yeah. Itu dia kembaran aku, kembaran jauh. Terus siapa lagi ya?
vodka bisa gak sih? Gak tau aku lupa vodka bisa apa enggak. Sama Masya, Masya bisa nyanyi juga dia. Gitu, kalau saya mah cuma bagian dengerin aja. Oh iya nih, aku mau nanya. Apa? Kemarin yang di Federal itu kamu apa? Di Federal? Di penjara. Federal tuh di mana pak? Oh penjara. Di Sandy Shore kemarin. Itu kamu kayaknya, bukan? Kayaknya bukan aku deh pak. Emang di penjara ngapain pak? Ya oh, biasa. Capek. Alah bapak kek. Takut habis suara aku tiap hari ngomong mulu. Nanti kalau suara aku habis aku gak bisa. Mulai nih. Ini perdebatan rumah tangga nih mulai nih. Gak bisa pasang kamera. Oh. Jadi aku harus awet-awet suara. Iya iya iya. Gila lagi berantem lagi nih. Gila lagi berantem lagi. Enggak, saya sekarang sudah berjanji sama diri saya sendiri. Anjay. Iya saya. Kalau dia ini ya udah enggak apa-apa. Aduh jadi begini. Sadaran diri sendiri aja. Saya sih lapar enggak? Lapar, Pak. Udah yuk ke restoran aja. Iya dah. Oh enggak. Boleh. Ini kita ke pantai ya? Iya dong, gimana? Jemput dong kita di sini. Lari aja. Mobilnya dua seat doang. Di bagasi muat ya, terus tapi satu orang aja. Di bagasi. Saya enggak akan muat, Pak. Pantat saya besar kalau di bagasi. Enggak akan muat. Sini baby honey. Ya udah, jalan aja ya. Ya udah kita lari aja, kita sambil lari. Udah, saya sih naik mobil gua aja. Sini, aku gendong. Ikut aja lah pak, ikutin bapak. Laper aku. Sama. Iya. Di kota ini kau suka restoran apa? Yang pizza. Pizza. Apa sih pizzario? Pizza. Apa pizzeria. Itu namanya? Iya pizzeria itu. Bayar masakan Italia kah? Bentar, aku ngangkat telepon dari ayah dulu bentar. Oke. Ketabrak maaf pak. Mana udah? Udah. Tadi dicariin katanya kemana? Ya salah ini ya. Soalnya cuma beda satu ini doang kan. Iya.